Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlog Said Grosir Banjarnegara. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya ya guys. Sekarang hari Rabu, alhamdulillah banyak yang sold out dan juga banyak motor yang baru masuk. Kita juga akan mereview satu persatu untuk harga dan kita diskon juga ya guys. Dan juga terima kasih yang sudah melihat konten kami, yang selalu mendukung konten kami, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar terupdate untuk video yang terbaru ya guys. Oke, dari pertama aja. Dari pertama ini ada Yamaha X-Raid tahun 2016. Ini harga pasarannya masih di angka 9 juta. Untuk bodinya bagus, mulus, pajaknya hidup sampai tahun 2028. Ini harganya 9 juta. Kita turunin jadi 8 juta saja, kalian udah bisa dapat Yamaha X-Raid ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Yamaha Mio Z tahun 2016, bodinya bagus, mulus, warnanya merah doff, untuk pajaknya hidup sampai tahun 2026. Untuk harga pasaran masih di angka 9 juta. Kali ini di Said Grosir Motor kita obral cukup di angka 8 juta saja, jadi hemat 1 juta ya guys. Lanjut sebelahnya ada Honda Genio tahun 2019, ini warnanya hitam glossy, bodinya bagus mulus, pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasar motor ini masih di angka 13.500. Kali ini kita obral cukup di angka 12.500. Kalian udah bisa bawa Honda Genio ini guys, tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Supra GTR tahun 2017. Ini bagus mulus ya guys, ini CC-nya 150. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Harga Supra GTR ini masih di angka 15.500. Kali ini kita obral cukup di angka 14.500. Kalian udah bisa bawa Supra GTR ini guys. Jadi hemat 1 juta ya guys. Lanjut sebelahnya juga ada Supra GTR lagi, ini warnanya hitam doff, untuk pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran masih di angka 16.500. Kali ini kita obrol cukup di angka 15.500, jadi hemat 1 juta lagi guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Supra X125 tahun 2010, bodinya bagus, mulus. Ini untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025, harga pasar motor ini masih di angka 7.500. Kali ini kita obrol cukup di angka 6.500, kalian udah bisa bawa Supra X125 ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Vega ZR tahun 2010. Ini bodinya bagus, mulus, warnanya ini ya merah marun ya guys. Ini pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 6 juta. Di Said Grosir Motor cukup di angka 5 juta saja, kalian udah bisa bawa Vega ZR ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Blade, ini udah ter-DP ya guys. Lanjut sebelahnya ini ada Kawasaki KLX tahun 2012, untuk bodinya bagus, mulus, untuk pajaknya hidup sampai tahun 2027 ya guys. Ini untuk harga pasar motor ini masih di angka 17 juta, kali ini di Said Grosir Motor cukup di angka 16 juta saja, kalian udah bisa bawa KLX sekeren ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya juga ada Vega ZR lagi, ini tahun 2010, bodinya bagus, mulus, warnanya ini biru glossy.
panjangnya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 6.500. Kali ini kita obrol cukup di angka 5.500. Kalian udah bisa bawa Vega ZR ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada motor custom ya, guys. Ini ada Scorpio tahun 2008. Untuk pajaknya hidup sampai tahun berapa ya, guys? Oke, ini plat nomornya yang di belakang ya, guys. Yang di depan tidak dipasang. Ini untuk harga pasaran motor ini masih di angka 14.500. Kali ini di Said Grocer Motor kita obrol cukup di angka 13.500. Kalian udah bisa bawa motor sekeren ini, guys. Tentunya bisa tuker tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada CBR 150R. Ini bodinya bagus, mulus. Pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran CBR ini masih di angka 16 juta. Kali ini kita obrol cukup di angka 15 juta saja. Kalian udah bisa bawa motor sekeren ini, guys. Jadi hemat 1 juta ya, guys. Tentunya bisa tuker tambah cash dan kredit. Oke, lanjut. Sebelahnya ini ada CB lagi. CB 150R tahun 2015. Warnanya putih. Bodinya bagus, mulus. Pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 12 juta. Kali ini di Said Grosir kita obrol cukup di angka 11 juta saja. Kalian udah bisa bawa CB 150R ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada Honda CB Versa tahun 2019. Bodinya bagus, mulus. Pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran CB Versa ini masih di angka 14 juta. Di Said Grosir Motor cukup di angka 13 juta saja. Kalian udah bisa bawa CB Versa ini, guys. Jadi hemat 1 juta lagi ya, guys. Lanjut, sebelahnya ini ada Honda Sonic tahun 2015. Ini warnanya hitam, bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Harga Sonic ini masih di angka 13.500. Kali ini di Said Grosir kita obrol cukup di angka 12.500. Kalian udah bisa bawa Honda Sonic sekeren ini, guys. Ini lanjut, sebelahnya ini ada Revo. Tapi ini sudah ter-DP ya, guys. Oke, sekarang kita ada di gudang yang ketiga. Udah kita reviewin semua. Sekarang kita lanjut yang ada di depan. Dan di gudang yang kedua ya, guys. Alhamdulillah di Said Grosir Motor banyak pilihan motornya ya, guys. Oh ya, siapa tahu kalian udah bosan sama motornya, bisa dijual di sini, menerima pertambah juga ya, guys. Dan di Said Grosir juga menerima pembayaran cash dan kredit. Ini lanjut, sebelahnya ada Jupiter Z tahun 2012. Ini bodinya bagus, mulus. Ini pajaknya hidup. Untuk harga pasaran Jupiter Z ini masih di angka 6.500. Kali ini di Said Grosir di obrol cukup di angka 5.500. Kalian udah bisa bawa Jupiter Z sebagus ini, guys. Jadi hemat 1 juta ya, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada Honda Versa tahun 2015. Bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran Versa ini masih di angka 10.500. Kali ini di Said Grosir kita obrol cukup di angka 9.500. Kalian udah bisa bawa Versa ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada Jupiter MX. Ini CC-nya 135 ya, guys. Ini bodinya bagus, mulus. Untuk
pajaknya hidup sampai tahun 2026. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 8.500. Kali ini kita obrol cukup di angka 7.500. Kalian udah bisa bawa Jupiter MI kini, guys. Jadi hemat 1 juta lagi. Oke, lanjut, di sebelahnya ini ada CB150R tahun 2013. Bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Untuk harga pasaran CB150R ini masih di angka 11.500. Kali ini di Said Grosir kita obrol cukup di angka 10.500. Kalian udah bisa bawa CB sekeren ini, guys. Tentunya bisa tuh bertambah cash dan kredit. Lalu sebelahnya ini ada Yamaha NMAX tahun 2018. Ini bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 19.500. Kali ini di Said Grosir kita obral cukup di angka 18.500. Kalian udah bisa bawa NMAX ini, guys. Jadi hemat 1 juta ya, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada Honda ADV tahun 2019. Bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran ADV ini masih di angka 27 juta. Kali ini di Said Grosir kita obral turunin harga 1 juta. Jadi cukup di angka 26 juta saja kalian udah bisa bawa ADV ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Oke, lanjut, yang sebelahnya ini ada Vario 160 tahunnya 2023. Untuk bodinya bagus, mulus, warnanya ini merah dok. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Untuk harga pasaran Vario 160 ini masih di angka 24.500. di Said Grosir Motor kali ini kita obral turunin harga 1 juta, jadi cukup bayar 23.500, kalian udah bisa bawa Vario 160 ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Ini juga untuk kredit DP minimal 2 juta sampai 5 juta ya, guys. Untuk semua motor. Lanjut, yang sebelahnya ini ada Honda Scoopy tahun 2023. Ini bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Untuk harga pasaran Scoopy ini masih di angka 19.700. Kali ini di Said Grosir kita obral cukup di angka 18.700. Kalian udah bisa bawa Honda Scoopy sekeren ini, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, yang sebelahnya ini ada Yamaha NMAX lagi tahun 2019. Bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran NMAX ini masih di angka 21.500. Kali ini di Said Grosir cukup di angka 20.500. Kalian udah bisa bawa Yamaha NMAX ini, guys. Jadi diskon 1 juta lagi, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Oke, lanjut, yang di pojok sana ada Honda Beat. Ini ada Honda Beat tahun 2020. Ini bodinya bagus, mulus. Ini untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 15.500. Kali ini di Said Grosir kita obralin 1 juta. Jadi kalian cukup bayar 14.500, kalian udah bisa bawa Honda Beat ini, guys. Lanjut, sebelahnya ini ada Beat Street tahun 2018. Bodinya bagus, mulus, warnanya hitam glossy. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Untuk harga pasaran Beat Street ini masih di angka 14 juta. Kali ini di Said Grosir Motor cukup di angka 13 juta, kalian udah bisa bawa Honda Beat Street ini, guys. Jadi hemat 1 juta lagi ya, guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut, sebelahnya ini ada Vario 125. Untuk bodinya bagus, mulus, warnanya merah glossy. Pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran Vario ini masih di angka 20.500. Di Said Grosir kita turunin harga 1 juta ya, guys. Jadi kalian
cukup bayar 19.500 kalian udah bisa bawa Honda Vario 125 ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Scoopy lagi, ini tahun 2019. Ini bodinya bagus, mulus, pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran Scoopy ini masih di angka 16.500. Di site grosir cukup bayar 15.500 kalian udah bisa bawa Honda Scoopy ini guys. Lanjut sebelahnya ini ada Vario LE di tahun 2018. Ini CC-nya 110 ya guys, ini warnanya hitam dong. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2028. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 13.700. Kali ini kita obrol cukup di angka 12.700. Kalian udah bisa bawa Vario LED ini guys. Jadi hemat 1 juta lagi ya guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Yamaha Miyoji tahun 2014. Ini bodinya bagus, mulus. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran Miyoji ini masih di angka 8 juta. Kali ini di obrol cukup di angka 7 juta saja. Kalian udah bisa bawa Yamaha Mio ini guys. Jadi hemat 1 juta lagi guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Oke lanjut, sebelahnya ini ada Honda Genio tahun 2019, bodinya bagus mulus, untuk pajaknya hidup sampai tahun 2024. Untuk harga pasaran Genio ini masih di angka 14 juta, kali ini di site grosir cukup di angka 13 juta saja, kalian udah bisa bawa Honda Genio ini. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Scoopy tahun 2017, bodinya bagus mulus, warnanya hitam glossy. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2027. Untuk harga pasaran Scoopy ini masih di angka 16 juta. Kali ini kita obral, kita turunin harga 1 juta ya guys. Jadi cukup di angka 15 juta saja kalian udah bisa bawa Honda Scoopy ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Scoopy tahun 2021. Bodinya bagus, mulus, warnanya merah glossy. Untuk pajaknya hidup sampai tahun 2026. Untuk harga pasaran Scoopy ini masih di angka 18.500. Kali ini kita turunin harga 1 juta ya guys. Jadi cukup bayar di angka 17.500 kalian udah bisa bawa Honda Scoopy ini guys. Jadi hemat 1 juta ya guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Oke, lanjut sebelahnya ini ada Scoopy lagi tahun 2010, bodinya bagus, mulus, ini warnanya pink ya guys. Ini untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran Scoopy ini masih di angka 10.500. Kali ini di site grosir cukup di angka 9.500, kalian udah bisa bawa Scoopy ini guys. Hemat 1 juta lagi ya guys. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Beat tahun 2019. Bodinya bagus, mulus, untuk warnanya hitam glossy. Untuk harga pasaran motor ini masih di angka 14 juta. Di site grosir cukup di angka 13 juta saja kalian udah bisa bawa Honda Beat ini guys. Jadi hemat 1 juta lagi ya guys. Lanjut sebelahnya lagi ada Beat lagi ya guys, tahun 2020. Bodinya bagus, mulus, untuk pajaknya hidup sampai tahun 2025. Untuk harga pasaran Beat ini masih di angka 15.500. Kali ini di site grosir turunin harga 1 juta ya guys. Jadi cukup bayar 14.500 saja kalian udah bisa bawa Honda Beat ini guys. Tentunya bisa tukar tambah cash dan kredit. Lanjut sebelahnya ini ada Honda Beat lagi tahun 2016, bodinya bagus, mulus, untuk warnanya putih, pajaknya hidup sampai tahun 2026. Untuk harga pasaran Beat ini masih di angka 13.500. Di site grosir kita turunin harga 1 juta, jadi kalian bayar cukup di angka 12.500 kalian udah bisa bawa Honda Beat ini guys.
tentunya bisa tuh bertambah cash dan kredit. Oke, ini yang di gudang kedua kita udah review semua ya guys. Terima kasih yang sudah melihat konten kami dari awal sampai selesai, dan terima kasih juga yang selalu mendukung konten Said Grosir. Semoga konten kami lebih berkembang lagi ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.